mobil yang sudah jadi bangkai, dalam artian sudah 70% tidak bisa dipakai, yang kemudian dibeli oleh jaringan tersebut, anggota jaringan tersebut, di suatu acara pelelangan yang dilaksanakan oleh pihak asuransi, di mana sudah mobil tersebut atau kendaraan tersebut sudah 70% keadaan terbakar atau rusak parah karena kecelakaan, dijual, dilelang surat-surat tersebut beserta bangkai mobil tersebut. Nah, biasanya pelaku itu melihat di bangkai itu ada nomor rangka dan nomor mesin yang masih utuh. Itu yang diambil, dibeli hasil pelelangan tersebut oleh oknum dari jaringan tersebut.